Kebetulan aja aku ngajak Aal di acara yang sama ketemu Torik. Ketemunya di situ, entah udah kenal entah belum, nggak tahu. Iya, aku juga kemarin baru dengar infonya katanya dilamar ya, sepertinya sebagai sahabat keduanya tentunya ikut bersenang ya. Ada kabar lagi dari teman, lagi teman dekat dari kecil juga Aal ya mau nikah, kemarin baru tunangan ya Senin. Itu emang jomblangin apa awalnya gimana sih sama KL sendiri? Enggak, jadi waktu itu aku tuh habis nonton konser Dewa sama Aal, terus malamnya tuh mau ada acara sama Torik. Terus si Aal tuh harusnya nggak ikut, tapi aku ajak ikut ke acara itu. Dan malam itu mereka bertemu di situ, dan setelahnya itu urusan mereka. Aku cuma ngajak Aal ke acara itu, mereka ketemuan, ya udah setelahnya mereka urusan mereka lah. Tapi disebut Mak Comblang nih jadinya. Gimana tuh Pak? Enggak sih, enggak Mak Comblang sih, Pak Comblang. Enggak, dibilang Mak Comblang juga enggak sih. Kebetulan aja aku ngajak Aal di acara yang sama ketemu Torik. Ketemunya di situ, entah udah kenal entah belum, nggak tahu juga. Terus ingat itu momen pertama mereka ketemu kan ya. Soal kalian sendiri cintanya mungkin udah gimana? Iya, melihat perjalanan cintanya tentunya seneng ya, apalagi keduanya kan sama-sama berbahagia, tentunya sebagai teman seneng lah ngeliat teman tunangan. Tapi melihat keduanya gitu, cocoknya seperti apa nih Kak? Gak tahu, aku sebagai sahabat gitu kan? Aku gak tahu, jarang ketemu juga sama mereka. Tapi kalau dilihatnya kayak mereka romantis, dan Toriknya sepertinya juga orang yang romantis. Jadi ya semoga lancar-lancar lah Kak ya. Udah ya. Sebagai sahabat mengetahui gak sih kayak Kak Al pengen nikah muda gitu? Enggak, aku juga kaget kemarin tiba-tiba ada tunangan. Wah, jadi juga nih ternyata. Mungkin awalnya cuma gimmick-gimmick, taunya jadi beneran ya, semoga lancar sehari-hari. Udah dapat kabar kapan nikahnya? Belum, udah ya. Terima kasih.